Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi, kita akan masuk ke pembelajaran matematika mengenai cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan bentuk gambar. Di pekan lalu kita sudah belajar cara membaca data. Nah, di pekan ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data. Siap untuk belajar kali ini? Tapi sebelumnya, kalau kalian belum menyiapkan alat tulis, buku tulis, atau buku paket matematika, silakan kalian siapkan terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk tabel, cara menyajikan data dalam bentuk gambar, langkah-langkah penyelesaian cara menyajikannya, dan contoh soal serta latihan soalnya. Yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Langkah-langkah dalam menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu data terendah dan tertingginya. Kemudian yang kedua, tuliskan datanya secara berurutan dari yang terendah atau yang paling kecil. Berikutnya yang ketiga, tuliskan data ke dalam bentuk tabel. Ibu contohkan di sini ada nilai hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Dimulai ada yang angkanya 7, 6, 8, 9, 10. Nah, datanya ini disusun secara acak ya, dan bentuknya banyak sekali. Nah, cara menjawabnya adalah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu data terendah dan tertinggi dari data yang sudah dicontohkan. Nah, kita lihat ternyata data yang paling memiliki nilai yang paling rendah adalah nilai 6, sedangkan data tertingginya adalah bernilai 10. Langkah kedua adalah kita kelompokkan data tersebut secara berurutan dari mulai yang terkecil. Kita lihat nilai yang pertama yaitu nilai 6 itu muncul sebanyak 8 kali. Artinya, yang siswa yang mendapatkan nilai 6 itu sebanyak 8 siswa. Kemudian nilai 7 muncul sebanyak 8 kali, nilai 8 muncul sebanyak 6 kali, nilai 9 muncul 6 kali, nilai 10 muncul 4 kali. Itu berdasarkan data yang sudah disajikan ya. Kemudian langkah ketiga, kita tuliskan data yang sudah kita kelompokkan tadi ke dalam bentuk tabel. Nah, di tabelnya kalian buat yang pertama di kolom pertama yaitu nilai, kolom kedua adalah banyaknya siswa. Nah, kolom nilai kalian isi atau kalian tulis dengan nilai yang tersaji tadi. Dari mulai yang paling rendah, nilai 6, 7, 8, 9, 10. Lalu, sajikan banyaknya siswa, kita tuliskan tadi yang dapat nilai 6 ada 8 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 6 siswa, nilai 9 ada 6 siswa, dan nilai 10 ada 4 siswa. Nah, ini adalah cara penyajian dalam bentuk tabel. Berikutnya adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar. Nah, langkah-langkah membuat diagram gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu gambar yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan banyaknya data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Lalu yang ketiga, kita ubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Ibu contohkan di sini ada toko makmur yang menjual buku. Setelah dihitung, setiap bulannya mempunyai penjualan yang berbeda-beda. Nah, ada bulan Januari terjual 25 buku, bulan Februari terjual 40 buku, bulan Maret terjual 45 buku, bulan April terjual 15 buku, dan Mei terjual 10 buku. Langkah pertama, cara menyajikan data dalam bentuk gambar yang itu, pertama kita buat dulu datanya dalam bentuk tabel. Tadi kan sudah tersaji dalam soal ya. Nah, kita tinggal tuliskan dalam bentuk tabel. Jadi di tabel yang kolom pertama dituliskan bulan, kolom kedua dituliskan banyaknya penjualan. Nah, tadi kan bulannya dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, kita urutkan dari bulan yang paling duluan ya. Kemudian banyaknya penjualan kita tuliskan berdasarkan yang ada di soal. Lalu langkah berikutnya adalah karena semua bilangan merupakan kelipatan 5,
Kita lihat kan ada 25, 40, 45, 15, 50. Semuanya adalah kelipatan 5. Maka kita dapat melakukan pemisalan. Contoh misalnya yang warna biru, buku warna biru mewakili 10 buah dan buku yang berwarna hijau mewakili 5 buah. Nah, jadi kita tuliskan akhirnya seperti ini langkah ketiganya. Setelah kita tentukan tadi berdasarkan kelipatan 5, diingat-ingat ya, yang warna biru mewakili 10 buah, yang warna hijau mewakili 5 buah. Kalau yang data di Januari kan ada 25. 25 itu berarti 20 ditambah 5 atau 10 ditambah 10 tambah 5. Berarti kita sajikan di bulan Januari bukunya gambar pertama yaitu buku warna birunya ada 2 karena jumlahnya 20 ditambah buku yang warna hijaunya 5 karena buku hijau mewakili 5 buku. Berikutnya juga sama di bulan Februari. Bulan Februari kan 40 buku. Maka kita cukup tuliskannya kan berarti 4 buku yang berwarna biru. Kalau bulan Maret karena 45 buku berarti 4 buku warna biru dan 1 buku warna hijau. Bulan April ada 15 buku berarti 1 buku warna biru dan 1 buku warna hijau. Untuk bulan Mei ada 50 buku berarti kita ambil yang warna biru saja yaitu warna birunya ada 5 buku. Nah, ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar. Gambarnya menyesuaikan ya, tergantung soal. Kalau soalnya mengenai gambar semangka, berarti penjualan semangka, berarti gambarnya semangka. Kalau di situ tentang menuliskannya cara penjualan atau penjualan tentang pensil, berarti gambarkannya sesuai dengan soalnya gitu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah kan? Kalau ada yang belum mengerti boleh tanyakan kepada Bu Anggi ya. Nah, mari kita coba dengan latihan soal ya. Coba kalian buka buku paket matematikanya yaitu latihan 5 halaman 166 nomor 1 dan 2 dan latihan 6 halaman 169 nomor 2 dan 3. Kalian kerjakan, buat dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram gambar sesuai dengan perintah di soal ya. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Terima kasih juga sudah menyimak pembelajaran hari ini. Untuk topik berikutnya, kita akan mempelajari tentang cara penyajian data dalam bentuk diagram batang dan garis. Boleh kalian pelajari terlebih dahulu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau Ibu ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih, tetap semangat dan sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.